Nabi ajar kita macam mana? Nabi satu hari Nabi lapar. Ya Allah lapar. Nabi keluar cari makan. Tersampak dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa kono kau Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Samalah. Mari kita cari makan. Ni terjemahan tau. Kau orang ni lurus pula burak macam tu lah Nabi tu. Nak bagi faham. Jalan berdua tersompak lah dengan Umar, Sayyidina Umar. Apa kono kau Umar, kau ke mana? Aku cari makan lah, lapar, sama lah kami. Maka berjalan lah ketiga-tiga ni, jalan-jalan cari makan. Sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa ni, Abu Ayyub pun buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah gerangannya tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Kami ni lapar. Ada tak makanan kek rumah kau? Maka dia jawab, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dengan air masak. Nabi kata, jadilah, alhamdulillah. Cuba kalau kita dari rumah, kau masak tak? Lapar ni. Yang ada buah tamar dengan air kosong bang. Dan tamar kau kan kau tahulah. Tentulah jawab kan, dia dah lapar. Pada kita, ada nasi, ada lauk, baru dia jadi. Ada tak yang ada cuma buah tamar dan air masak? Nabi sabar apa? Alhamdulillah. Maka Nabi ambil buah tamar, Nabi makan dan Nabi minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sebut alhamdulillah dan Nabi sambung dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Makna nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu sebut. Sebut walaupun buah tamar. Itu sekecil-kecil itu. Ini poi rumah kenduri. Balon sampai dua pinggan. Habis tak sadap lauk eh. Kurang hajar betul. Nampak tak? Orang kita apa adab macam tu tu? Orang, saya nak tanya. Ada tak manusia dalam dunia ni buat kenduri kahwin, buat kenduri kenaro, nak bagi orang makan lauk tak sadap? Tak ada. Dah nasib dia tak menjadi lauk hari tu. Pembondo kari kau macam ni ni. Pembondo baik kau tak payah masak. Dia nak kau bagi dia masak. Kau bagi dia baik apa? Dah bergaduh nampak? Syukur alhamdulillah. Masa masin? Alah biasa lah tu. Masin-masin pun okey. Dah lama tak makan masin-masin ni. Tuan lah. Bising-bising. Kan? Nabi pun Nabi bila makan masakan isteri tak ada Nabi marah apa. Kita marah macam bini lah tak racun. Kau tahu tak darah tinggi dan berapa ini? Masin tertumpah kau, garam kau. Tak maaf bang, tak biasa masaknya. Ingatkan apa sikit termasuk banyak. Tak maaf lah. Yalah, lain kali jangan buat lagi. Sudahlah. Bergaduh-gaduh. Marah. Cuba kalau kita masak. Orang perempuan dia tak marah kita macam tu kan. Orang perempuan ada yang marah eh. Kadang bila lelaki cakap lelok, jawab lah lelok. Kadang menggarang. Kan bukan perempuan sini lah, tapi lain. Nabi kalau cakap dengan Aisyah tu, Aisyah lembut dia. Terus capai pinggan. Dia dah tahu Nabi kata, Nabi suap tu dia terasa masin, langsung bawa ke dapur. Kan Nabi, suami tanya, yang ya, apa deh? Nak tanya ha, lauk banyak, telur, dada tak ada kok. Jawablah dengan elok, dia marah. Telur, 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 telur. La ilaha illallah, marah lelaki. Bukan payah mana telur. Kau marah buat apa? Lah, bang nak kau telur. Ingat lauk dah banyak, tak ada tanya telur tu. Benar buat macam mana? Malam tadi saya makan saya lagi tu. Cakwe tiaw telur basuh. Cik Pening. Dalam boleh tahan lah. Tolu tolu kadang jawab lambut tapi maksud kasar. Yang tolu dada tak ada kau. Tak cukup ke telur yang ada tolu. Tak tolu goreng dah ada, tolu mata kabau dah ada, tolu dada kak tanya ha, itulah maksud eh. Tak cukup ke telur yang ada, tak peranjat lagi tu ni. Yo kadang kasar pun nak tu. Kadang orang lelaki kan balik dalam surau ni, dia tak balik rumah tahu dia singgah kau dah tom yam.
Cuba tengok anak dara tu ambil order macam mana. Anak dara Thailand. Nak makan gapo beh? Tu yang goma di nyinggah tu. Si goreng sa lagi beh. Tolu dada, satu dada sa lagi beh. Muso abe. Layu. Ini nyangka kasar dengan lelaki tau. Elok-elok. Ni tempat lain. Sini okey. Kan elok-elok tau. Elok-elok. Adab. Nabi pun tak ada marah isteri dia tongking-tongking bini ni. Kita ni dah lah tongking isteri. Depan orang ramai lah tu. Jago. Lagi satu lagi adab kita kan. Nabi adab bercakap. Nabi jago. Kita boleh togoh je ke masjid. Togohlah elok-elok. Ada cara eh. Kita tengok dalam ramai-ramai tu siapa yang boleh hunding sikit. Imam. Mam. Saya ada pandangan lah, mam. Apa dia? Lain kali janganlah panggil Samsul Debat. Asyik dia. Yo. Contohlah kan. Contoh dekat itu kan. Oh iya ke? Tak adalah. Kebetulan kita orang baru dapat itu. Oh iya ke? Saya ingat dia dah selalu. Tak adalah. Ini baru kali kedua. Oh iya ke? Dengar-dengar dia kena gam yo ke? Sorak dah banyak cerita kan. Tak ada orang nak gam tapi tak merokek. Contoh-contoh kan. Gam tu gam koteh. Itu kan gam orang lah macam tu kan. Jangan dengar-dengar cakap orang. Aduh je. Jangan risau pula. Masa tu saya kat Mekah tu. Dengar cerita tu. Cakap lelok. Ini tak. Mam, saya nak cakap dengan mam. Lain kali jangan lagi dah. Ni pecah ni, pecah ni, pecah ni. Jangan. Panggil dia ni pula. Ni senarai saya. Ni nombor telefon. Itu bukan macam tu cara. Cara nak tahu ada. Mam, lain kali janganlah lauk ni. Mihun, mihun, mihun. Aduh tak benda. Malam ni bukan mihun kan? Kan ni contoh. Takut tokono belakang. Dah berkelang kabut belakang. Tukar, tukar, tukar. Apa hal lah ni kan? Dia macam tahulah malam ni mihun tu kan? Tentulah kan? Tak. Kadang-kadang mencadang nak. Tapi contribute tak nak. Kan? Cuba tanya. Mam. Penceramah ni gomah lauk apa? Dia gomah dengan dia lauk gulai-gulai kuning. Lepas tu dia telur dadar tu favorite betul tu. Dalam setiap ceramah sebut ni. Jadi tak apa. Lauk gulai kuning dengan telur dadar saya masak. Ha, dah ada. Oh, senang hati imam. Ini mencadang yang buat tak nak. Buat tak? Komplainnya. Tengok toroyong tak datang. Kita petang ni ada gotong royong masak untuk program malam ni. Datang beramai-ramai dalam grup WhatsApp. Seko pun tak menyahut. Yang menyahut timbalan imam. InsyaAllah. Okey. Dia. Yang lain datang komplain. Ni surah Al-Iman New Zealand ni. Bukan sini. Nah sini okey. Kan? Itu dia. Kita jangan komplain. Itu dia. Nabi macam tu lah. Nabi tak ada. Begitu juga sebut tadi. Kita ni hamba Allah. Nabi macam mana? Nabi sendiri pun menangis-nangis minta ampun dengan Allah. Dengan tahap Nabi tak ada dosa tu. Nabi salat menangis. Satu malam Nabi sebut dengan Aisyah. Wahai Aisyah, bolehkah kau izinkan aku? Barang aku nak salat sunat barang sebentar. Bukan Nabi minta izin tu. Tapi dari segi bahasa lah. Berbahasa. Macam itulah. Wahai isteriku, izinkan abang pergi kerja dulu. Bukan takut bini tu. Tapi berbahasa. Wahai isteriku, bolehkah abang pergi kerja dulu? Silakan wahai suamiku, berjuanglah demi keluarga kita. Macam tu lah kan. Ha, tapi Nabi sebut macam tu lah. Izinkan aku nak bersolat dalam usaha, dalam seketika. Kata isteri Nabi, sesungguhnya aku lebih gemar kau berada dengan aku di dalam selimut ini. Tetapi pergilah kau wahai Rasulullah. Ha, mana lagi gemar seronok lelaki dengan dia dalam selimut tu. Tapi pergilah. Suami pun pergi. Tiba-tiba tak dengar bunyi macam cewek. Macam bunyi air mengelagak. Apa bunyi tu? Rupa bunyi Nabi sedang menangis. Nabi ambil wuduk menangis. Nabi solat menangis. Sampai kesudah. Kuna Aisyah tanya, kenapakah kau menangis? Bukankah engkau dosa kau telah diampunkan oleh Allah? Kau menangis siapa? Salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kepada Allah SWT kerana aku tidak mempunyai dosa? Menangis juga. Kita yang banyak dosa ni terolak. Okey? Tak ada apa, steady kan. Cerita dengan aku, senyum lagi kan. Orang lain cerita dengan aku, Allah menangis. Zaman Nabi cerita dengan aku, menangis, mengigil, ngelotak-ngelotak badan.
Ha, tu sebab kita ni takut kepada Allah sepatutnya. Itu sebabnya Hanzalah bertanya kepada Saidina Abu Bakar, macam mana cara nak ngelakkan kami menjadi seorang yang munafik? Apa maksud kau? Yalah, bila kami bersama dengan Nabi, Nabi cerita pasal syurga, terbayang syurga tu macam mana? Bila Nabi cerita neraka, takut betul, terbayang neraka macam mana? Habis macam mana? Tapi bila jauh pada Nabi, kami relax, kami lalai dengan keluarga, lalai dengan suami, isteri, anak-anak, macam mana tu? Bila sampai pada Nabi, Nabi pesan, perbanyakkanlah menyertai halakah zikrullah, majlis mengingati Allah tu pailah. Macam ni kan, ingat Allah banyak-banyak dalam ceramah. Dalam ceramah ni, semua dalam hati ni, bila ada yang terkenal ke dia, botol lah. Aduh, ayahku ni. Dalam hati lah. Aduh, botol kata penceramah. Aduh, aku ni bila lah nak berubah. Keluar pada surau ni, baik pangai dia balik. Tapi masuk dengan majlis ilmu balik, betul lah cakap dia. Itu sebab kena selalu datang. Itu rancangan yang kita buat ni sekarang ni, program ni dah sampai apa, massage iman 3.0. Dia akan sambung tu. Sambung sampai berpuluh-puluh sok budak ni sok, sampai ni massage iman 18.0. Ha, dah lama lah, banyak kali. Dia sambung-sambung, dia sambung-sambung berterusan. Orang yang mula memulakan tu dapat pahala. Sebab dia initiate orang lain sambung ke. Macam tu lah.